Hey guys, balik lagi di Pugulo Lipong. Kita lagi ada di satu kota yang paling kecil di Jepang. Namanya Takamatsu, Kagawa. Kota Kagawa. Provinsi Kagawa, Kota Takamatsu. Ini luar biasa. Tadi kita naik pesawat dari Tokyo, pas udah mau nyampe itu banyak pegunungan dan orangnya sedikit, guys. Bener-bener sedikit. Beda sama kalau kita bandingin kayak Nagasaki. Nagasaki juga sedikit sih. Hiroshima itu orang kan banyak tuh. Iya. Dan lihat nih. Ini kita bakalan sightseeing ya. Banyak banget ini. Coba kita lihat yuk, sayang. Sebentar. Ada yang menarik nih. Ini. Baru pertama kali lihat aku. Ada kantor polisi, tapi di atasnya apartemen, guys. Kayaknya sih kotanya friendly banget sih buat orang asing atau buat banyak orang asing enggak di sini? Iya. Yang banyak itu? Yang banyak? Orang Vietnam ya. Orang Vietnam yang banyak. Nepal juga banyak ya? Nepal juga banyak. Iya. Tapi kotanya friendly enggak buat orang asing? Friendly sih. Oh. Kalau pertama kali datang ke Jepang, ini ya friendly ya. Soalnya enggak complicated. Tentang apa ya? Kereta api. Enggak kayak di Tokyo gitu, ya, jalur kereta banyak, jadi subway banyak gitu, enggak ya? Enggak. Pantas sih. Nah. Soalnya tadi itu kita naik bus ya dari airport ke sini juga. Kayaknya orang-orangnya juga friendly gitu. Terus jalanannya juga punya mobil kayaknya enak-enak aja di sini. Ini merah sayang. Oke sayang, aku mau nanya lagi satu hal. Biaya hidup di sini mahal enggak? Murah banget. Iya. Apartemen di sini berapa? Tiga mang. Di kalau 1DK sampai 5 mang ya. Sampai 5 mang itu. Kalau 5 mang benar-benar besar yang bagus gitu. Tapi kalau ini apa? Kalau di Tokyo, 5 mang itu di Tokyo berapa kira-kira? Hah? 5 mang itu berapa? Bukan, berarti? Itu maksudnya dengan 1DK kalau di Tokyo itu berapa? Ah, 12 mang berarti ya. Kurang lebih 2 kali lipat ya? 2 lebih ya. Di Jepang tuh biasanya pasti ada yang namanya shopping street. Ya, kota Takamatsu ini juga ada ini shopping streetnya. Nah, ini paling panjang. Iya. Di mana? Di Jepang. Iya. Terkenal gitu. Ini. Oh, ada Daiso juga di sini ya? Ya, aku pernah datang ke sini. Iya, orang kamu tinggal di sini kok. Guys, apa? Ada yang menarik. Orang-orang pakai sepeda di dalam ini. Di dalam shopping street ini, coba lihat. Itu tuh, banyak parkiran sepeda di belakang situ. Oke loh. Oh, boleh? Boleh. Kenapa nggak boleh? Bentar, ini ada mobil mau masuk juga, bentar. Iya. Ada mobil, guys. Mobilnya lewat ini nih, shopping street, nggak apa-apa di ini. Nggak apa-apa. Cuma, orangnya priori. Tas ya. Oh, oke. Jadi pejalan kaki diutamain. Ini serius-serius ini, banyak banget sepeda di sini. Tuh. Parkiran sepeda. Emang di sini transportasi utamanya apa? Sepeda dan mobil ya. Sepeda dan mobil. Iya. Yeah. Oh, ada yang bagus itu. Apa ini? Dulu nggak ada ini. Iya. Yeah. Sekarang ada. Ada. Gelat. Es krim. Boleh ya? Cuma 360 doang. Beneran? Iya. Yeah. Mau beli nggak? Coba. Mau coba? Yuk. Kamu kayak pencuri. Kenapa? Kalau mau lihat aja gini. Oh, aku mau yang ini, yang itu. Gitu. Kamu gimana? Kamu itu setengah-setengah gitu. Mau dia tapi enggak gitu. Oke, mau yang mana? Double. Terserah. Double ya? Aha. Yang mana ya? Guys, jauh-jauh ke Tokyo cuma makan es krim. Ternyata ini lebih mahal ya. Soalnya aku pilih yang itu, pistachio. Jadi apa, tambah harganya jadi lebih 130. Mahal. Oke, mari kita makanannya dulu. Soalnya lagi panas banget. Udah lagi kita udah nyampe di sini kan ya. Enak. Jangan-jangan ini cuma ada di sini. Enak. Nampol bener, susunya terasa banget. Kayak susu segar. Menarik loh, dalamnya ada taman, guys. Ya,
gimana? Dalam ini aku juga ngerasa kayak pengen tinggal di sini. Serius. Oh gitu. Cuman tergantung rumah mahal enggak gitu, biaya hidup mahal enggak di sini. Murah banget. Semua murah. Semua murah, semua yeah. Makanan juga murah. Murah. Nih, kayaknya asik loh. Maksudnya semuanya ada di sini satu tempat dan semuanya enggak perlu repot-repot kemana-mana. Kotanya kecil tapi semuanya kumpul. Serba ada kayak ini loh, kayak toko serba gitu ya, toko serba ada. Iya. Butik juga ada. Butik juga ada. Ya, salon juga ada. Nail salon juga ada. Dan cimiu-cimiu juga ada. Cimiu-cimiu. Apa cimiu-cimiu? Apa kamu mau makan itu? Enggak. Ini ada di apa ya? Di Tokyo. Shinjuku, iya. Ya kan? Itu kan ayam gorengnya ya, yang Korea, Korea kan? Itu, ya. Sayang. Toko-tokonya benar-benar fashionable banget. Fashionable. Tapi buat cewek ya? Iya, tapi maksudnya fashionable. Iya, fashionable. Oh, bahasa Jepangnya apa? Fashionable. Oshare. Oshare. Masa nanya sama aku orang Jepang situ. Dan di sini ada Starbucks. Di mana-mana ada ya. Asli keren banget ini guys, bangunannya itu menarik banget menurut aku ini. Arsitekturnya bersih, ya? Dan bersih. Oh. Tapi ini ya, anak kecil jarang di sini guys. Benar-benar anak kecil itu sedikit, lebih banyak kakek nenek gitu. Eh benar enggak? Iya. Iya kan tadi lihat yang enggak percaya kamu lihat sini. Sekarang tetangga tunggal Kagawa, jadi masih banyak orang muda loh. Oh gitu. Ya, lebih pada yang lain. Tapi kalau berarti kalau kita lebih ke desa-desanya cuman orang tua doang. Ya orang tua aja. Pertanyaan kita, kalau teman-teman mau tinggal di sini per bulan kira-kira butuh berapa? Di Kagawa yang katanya apa? Takamatsu ya, yang katanya Shacho super murah. Iya. Satu bulan minimal kita bisa tinggal di sini butuh berapa, Mang? Berapa ya? 8 mang. Berapa? Udah cukup. Lebih dari cukup. Iya. Kalau di Tokyo 8 mang sih bisa juga. Tergantung apartemennya. Kalau di apartemen benar, kalau apartemen yang bagus 8 mang kurang. Biaya hidupnya mahal. Mahal di Tokyo. Soalnya minimal tuh 30.000 untuk biaya hidup. Terus apartemen 30.000 kayaknya enggak ada apartemen ya. Iya. Kurang lebih 50 sama 60.000 itu juga agak jauh kalau enggak tua. Ya, yeah. Guys, ini masih panjang banget, masih jauh ini shopping streetnya. Shopping streetnya bener-bener panjang gini. Banget. Perempatan. Iya, jadi kita cuma datang ke sini kan, masih ada di sini. Saling silang-silang gitu. Iya. Jadi sampai sini dulu deh video kita. Ini baru hari pertama, baru nyampe di Takamatsu. Besok kita bakal explore lagi ya. Jadi tunggu video berikutnya, pasti bakalan tetap menarik. Okay, thanks for watching. Always be smart and see you in next video.